الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي كما رغب عن سنتي فلي سمين الحديث. Hadratil kiram, para alim, para ulama, ingkang senantiasa kawula kirang lan kawula taati bapakipun. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta staf ingkang kula hormati. Dumateng Bapak sesepuh bini sepuh Dusun Dahan Lair ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu, saudara sedaya tamu undangan ingkang kula hormati, dumateng Bapak Sohibul Hajjah beserta ibu ingkang kula hormati, khususnya dumateng mempelai berdua ingkang berbahagia. Pertama-tama perkenankanlah kawula muji syukur dhateng asmane Allah atas limpahan rahmatna sehingga pada siang yang cukup panas ini kita semua masih diberikan rahmat, diberikan sehat, sempat sehingga kita dapat bermuajaha, dapat bertatap muka dalam acara resepsi walimatul ursi ananda diah dengan ananda Miftahul Jannah. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Atas nikmat Allah kita bersyukur dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tetap kunjuk dumateng panjenenganipun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun membawa risalah, memberikan uswatun hasanah dumateng kita. Salah satu di antara uswah inggih menika ad-nikah ingkang sampun kalaksanakaken dening ananda Hariawan Ahmad Adiansah kali ananda Miftahul Jannah ingkang adunikaipun tepatnya hari Sabtu jam 8.00 10 November bertepatan dengan hari pahlawan. Ini suatu momen yang paling tepat dan menurut sejarah hari pahlawan adalah hari yang penuh pahala, terutama pahala nikah. Kemudian yang kedua, kawula temriki minangkali saking Bapak Muhammad Shodiq kapure ngaturaken ingkang pertama. Wau dereng disemanggaken nggih. Napa ingkang wonten ngarsa panjenengan berupa pasugatan unjukan monggo dipun nikmati kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu nggih. Monggo. Temriki kawula matur suwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya karoyo-royo saking dusun Sidorahayu Kecamatan Ragir, Kabupaten Malang, rawuh wonten ing menika majelasah dalam acara turut memberi doa restu kepada ananda berdua. Mudah-mudahan di dalam pernikahan ananda selalu diberi barokah, diberi kerahmatan, diberi bimbingan saking ngarsane Allah sehingga dapat membina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para bapak, para ibu tamu undangan, bak menawi anggen kawula menghormat
dumateng panjenenganipun sedaya para rawuh arupi pasugatan palenggahan sekirani boten berkenan diati dan meniki atas nama Sohibul Hajjah kula nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kata-katai langsung ajengipun kita sedaya rawuh dan meniki tujuan pokok para bapak para ibu yang pertama menyaksikan bahwasanya mulai hari Sabtu kemarin Ananda Heriawan Ahmad Adiansyah sudah resmi menjadi suamipun Ananda Miftahul Jannah di Ramadan. Niki berarti sudah ada ikatan para saudara. Jadi mboten kados sadurunge. Yang sadurunge niku Ananda Hermawan bebas senajan temeriku ngopi sampai dalu bebas mboten-mboten ikatan mboten-mboten kewajiban nanging setelah akdu nikah dengan ditandai dengan tobil tunika haha bilmah rilmakbud berarti derek Ananda niko Hermansyah sudah menjadi pasangan suami yang sah. Ini para bapak lagi. Jadi mboten saenake dhewe mulai dalu mboten. Kados-kados napa ingkang kita pireng nggih. Kalacak aja maneh iku. Cara gampangane ngoten. Terus ini para ngono. Abah maneh cak ora luntur. Lawang ijo wae malah dadi putih. Bujang maneh orang luyu lho cak. Duwe bojo kuwi. Lho, nggih ngerti nggih, gak tau muleh. Apa ngantos karo dene? Sebab seorang suami cara bahasa Al-Qur'an sebagai kemul. Sebagai kemul seorang istri. Anak muleh dalu, jangan-jangan istrinya kan demen karo bapaknya. Anak kan demen sapa sing muleh? Masuk selimuti tonggo. Lalu dibilang dari kamu. Oleh karena itu antara suami antara istri masing-masing punya kewajiban. Nah antara kewajiban itu harus dipenuhi. Suami mempunyai kewajiban berarti hak dari seorang istri. Begitu pula seorang istri punya kewajiban. Nah kewajiban seorang istri adalah hak dari seorang suami. Kalau antara kewajiban hak dan kewajiban antara suami istri seimbang, insya Allah di dalam rumah tangga bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, harmonis dan romantis. Kita doakan mekaten setiap warimahan, setiap syukuran pasti yang dimohon kali sokin bekerja doa kata bapaknya. Sebab doa itu penting ingkang sakit membawa kemaslahatan sebagai rumah tangga mengalami bahtera rumah tangga menuju kebahagiaan. Yang pertama-tama adalah doa. Nanti selanjutnya bisa dibimbing menurut kaidah yang berlaku. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, wau sampun dipunaturaken penyerahan. Jadi diserahkan secara bongkoan Mbak Miftahul Jannah dumateng keluarga Bapak Muhammad Shodiq. Insya Allah ya. Dan meriki kula trawi dengan ikhlas penggalih dengan tangan 10 dan saya anggap sebagai keluarga kaulo piyambak ya. Jadi mboten dibedakan antara
anak mantu, antara anak kandung, jadi semua sama. Nah, akan selalu saya bina, saya arahkan sesuai dengan kaidah agama dan sesuai dengan aturan masyarakat yang berlaku, sehingga masing-masing mempelai, baik Ananda Hermawan Ahmad Ardiansyah maupun Ananda Miftahul Jannah fi Ramadhani niku bilih wonten dosen dahan niku, keduanya sakit beradaptasi, baik beradaptasi dengan keluarga maupun bisa beradaptasi dengan masyarakat luas. Begitu pula sebaliknya, Ananda Herman Heriawan dan Miftahul Jannah pilih wangsa datang Sigerahayu Wage Malang piyambakipun ugi saged beradaptasi kali keluarga mereka lan masyarakat sekelilingnya, sehingga akan terjadi komponen dari warga anggota keluarga dan anggota masyarakat yang harmonis. Para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang mulya, kula kinten mekaten ingkang saged dalam aturaken sepindah malih, barangkali di dalam Sahibul Hajjah menghormat bapak, ibu, para sederek tamu undangan wonten ingkang boten berkenan di hati, Bapak Sodik beserta ibu sekeluarga nyuwun agunge pangapunten ingkang sakata-katai. Salajengipun bapak menawi bapak ibu pengantar pengantin saking Sidorahayu Wagir badhe kundur nggih, kula sumanggahaken nggih, kula iringi kanthi doa mudah-mudahan di dalam perjalanan para bapak ibu tamu undangan sedaya Allah senantiasa memberi aman, selamat, lancar, lan barokah. Mekaten ingkang saged kula aturaken bab menawi anggen kula matur wonten ingkang boten berkenan wonten ing penggalih panjenengan kula sebagai manusia biasa nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kata-katae. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, niku kula dipun bisiki dipun aturi supados berdoa niku. Nah, kawula ingkang donga panjenengan ingkang ngamini. Mugi-mugi napa ingkang kita sampaikan di dalam doa niku monggo senantiasa ngabulaken nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi mas'alatin min hunabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri mas'ada min hunabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'anu 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina himawan wa miftahu jannah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif baina huma kama alafta baina Yusuf wa Yulekho wa alif baina huma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif baina huma kama alafta baina Nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama
Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafidina lil-Qur'an wa sunnah mutaahidin mubarakan haitum fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih pembuat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Bersamamu ku sadari, inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu, kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلي حياتي قرآن.
hati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Ya Nur, ya Nur, ya muhkamu ya tanzil, li Muhammad an Jibril, mir rabbil arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafidhi wa huwa sagir, wa ba'ul aini karir, yamilu fajran li yunir, bi tilawatihil akwan. Rahman, syrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, syrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Ini mulai merah.
hingga ujung usiaku. Sekarang